Pada Rabu 19 Oktober 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin memberlakukan darurat militer di 4 wilayah Ukraina yang telah diduduki. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi serangan balik yang diluncurkan oleh Ukraina. 4 wilayah yang diduduki tersebut yakni Zaporizhia, Kherson, Luhansk, dan Donetsk. Diketahui 4 wilayah tersebut telah diduduki pada 5 Oktober 2022. Pejabat Rusia di wilayah Kherson mengatakan kepada warga sipil untuk meninggalkan beberapa daerah sesegera mungkin demi menghindari serangan balik Ukraina. Putin menginstruksikan kepada Dewan Keamanan Rusia serta pemerintah untuk membentuk Dewan Koordinasi Khusus. Dewan Koordinasi Khusus ini berada di bawah Perdana Menteri Mikhail Mishustin untuk bekerja dengan wilayah Rusia guna meningkatkan upaya perang Moskwa di Ukraina. Putin mengatakan langkah-langkah yang ia ambil akan meningkatkan stabilitas ekonomi, industri, dan produksi untuk mendukung apa yang disebut oleh Rusia sebagai operasi militer khusus. Demikian informasi kali ini, terus saksikan kanal YouTube Tribun News untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!